Karena penyakit ini sangat berbahaya. Kalau sudah terkena, dan nasibnya tidak bisa kita tentukan. Bapak yang pegang motor, pakai masker, kenapa anda pakai masker? Kasihan anak istrinya. Ya, melasih bojone. Kalau sini sehat, tapi nggak bojone. Anaknya, melasih, ya. Jangan gitu. Pakai masker. Cukup-cukup, apa, jangan lupa selalu menggunakan masker. Sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain. Anggo masker sih benar pak. Masker. Masker. Pakai masker. Masker. Kayak kue. Ah. Lari om dia pak. Saya ngasih anak pak. Eh pak. Lalu dipakai maskernya, kita tidak tahu siapa yang sudah bawa virus. Ada orang yang lemah. Bapak ibu, ngomong-ngomong maskernya ditutup ya, bu. Bukan virus semak, bu, mari ngirim lho, bu. Nah, saya kira, bisa juga. Ini, wah, 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 wah. Maskernya juga, ya, maskernya. Wah, pasuknya ya. Kalau beli di sini orang masker, masker bobo ni tu bobo masker tu kilung bah bah, ya, lagi masker tu kilung ni sebenarin, betul. Tunggu tu menerangkan dulu, tunggu tu menerangkan dulu. Kan jadi tekan ini, tekan ini, itu. Ya, apa nego? Itu juga kelihatan awak kebalik keluarga ni. Panjang-panjang pasung, sudah betul-betul mengguna. Makanya, suci singaran gak masker, terus ketularan. Dan ular-ular kuliahnya, pasalnya ketutup, enggak berpatung, ya. Orangnya dijajar. Orang kebunuh lama waktu. Dengan kesinggungan gak masker, keserang. Nah, aku. Ibu, ini nak terbaik sampai begini ini. Terbaik. Ini saya lagi rombongan sama Pak Bupati. Habis operasi masker di Pasar Karanglewang. Lebih tertib lumayan. Ya nggak pakai masker, hitungannya 1-2 lah. Sip. Kesadarannya udah mulai muncul. Ya udah pulang. Mau sahur di pendopo si Panji. Jalanan sepi yang namanya.